Selamat siang guys, saat ini saya masih berada di Rumah Budaya Elo Progo. Dan kebetulan bertemu sobat yang sudah lama saya kenal ini, Bro Willy, apa kabar bro? Ya baik, Bapak. Sehat, ya? Siap. Kapan datang ke Borobudur ini ya? Saya dari tanggal 12, saya sudah perjalanan dari Jakarta ya, menuju Borobudur. Akhirnya menuju Borobudur dijemput ke Pelataran. Pelataran. Dengan di situ kami mengawal dengan video ini. Saya mau tanya sekarang ya, kalau apa namanya kesan-kesan di kawasan Borobudur yang sudah berbeda. Borobudur ini kan menjadi apa namanya pariwisata super prioritas ya, yang digarap benar-benar cantik. Kalau kesan-kesan sampean bagaimana coba? Kalau untuk kesan untuk Borobudur, good. It's very good, pokoknya baik, bagus dan beautiful. Pokoknya itu ya, enjoy, happy. Kesan untuk mengenai pikiran yang tidak, pokoknya mantap lah, pokoknya fresh ya, semuanya. Guys ya, Bro Mili, ini pernah menjadi pas pampres ya? Berapa lama dulu? Ya untuk pengalaman kebetulan ya cukup lama. Ya, oke. Beliau ini anggota TNI. Anggota TNI itu yang penting apa? Sapta Marga harus dipegang teguh dan dijabarkan ya toh. Sumpah prajurit itu juga toh, jiwa korsa, kemudian harus loyal pada atasan dan jangan lupa 8 wajib TNI. Betul. Untuk Pak Jembrung. Betul. Mantap pokoknya. Dan saya berharap menjadi tentara yang semakin profesional, semakin siap. Profesional. Amin. Nah, semoga maju terus lalu ke depan. Ya. Komando. Ya. Dan bravo TNI. Menjadi anggota TNI itu profesi yang sungguh sangat membanggakan. Karena untuk bela negara juga bela bangsa. Ini saya salut untuk menjaga keamanan. Pokoknya jaga stamina, jaga kesehatan ya, Bro. Spirit. Iya. Siap. Spirit. Mungkin ada pesan untuk teman-teman di kesatuan apa? Siap. Semangat, sikap tegap dan selalu waspada. Oke. Di bawah. Oke. Terima kasih bintang-bintangnya ya, Bro ya. Nah, sobat saya ini kebetulan kok berada di Rumah Budaya Elo Progo. Nah, itu saja perbincangan saya untuk semua viewer yang masih mengikuti channel Poros Borobudur 7. Pesan saya ya, tetap jaga kerukunan, jaga persatuan ya, saling menghormati, saling menghargai, jaga toleransi. Salam Bhinneka Tunggal Ika dan salam kebangsaan.